perempuan telanjang, Bu ya. Apakah itu boleh kita demo untuk dirobohkan, Bu ya? Karena itu kan haram. Dan karena ketika Raja Salman berkunjung itu pun hanya ditutup, Bu ya. Kami takut Kota Bogor tidak berkah. Bagaimana? Mohon jawabannya. Kalau patung adalah memang disepakati kalau patung itu adalah bentuk sesuatu gambar yang berbentuk rukun adalah haram. Kecuali adalah boneka-boneka untuk anak kecil. Kalau sudah patung diletakkan ini memang itu adalah salah, tapi untuk buat demo sendiri kan perlu aturan ya. Bakal berhasil atau tidak? Dan memang sebisa mungkin, paling tidak kita bisa ngusulkan kepada wali kota dan sebagainya. Alangkah indahnya jika ternyata di situ ada orang kaya bisa membekali untuk diganti misalnya. Sebab kalau hanya dihancurkan saja kayaknya bisa repot juga, karena Pemda sudah mengeluarkan uang, dianggap ini keluarannya berapa dan sebagainya. Apalagi Pemdanya tidak ngerti agama kan, dan tidak semua Pemda santri. Kan tidak, memang ada siapa Pemda yang santri, tapi kadang tidak punya kekuatan. Maka penguasa yang ada di situ mungkin diajak bisa berdiskusi untuk bisa menyelesaikan masalah patung-patung ini. Nah, mungkin ini dengan kalimat yang lembut itu lebih indah daripada harus demo. Gitu, ya. Bisa ternyata, bisa jadi, boleh saja jika ternyata mereka tidak mau mendengar, dan ini adalah masalah urusan agama melebihi daripada urusan zahir. Agama, maka boleh setelah itu membuat demo agar didengar maksudnya, bukan membuat kerusakan. Dan kalau ada pejabat, mungkin Anda adalah calon-calon pejabat, mungkin yang harus, bukan mungkin, yang harus Anda perhatikan adalah bagaimana menangkas kemungkaran-kemungkaran seperti itu. Itu mutlak haram. Kalau sudah patung yang didirikan adalah mutlak haram. Patung siapapun, mohon maaf, termasuk patung Jenderal Sudirman, patung apapun. Cuman mohon maaf, di dalam dakwah pun kita ternyata tidak harus menyelesaikan semuanya saat itu. Ada aulawiyat, ada prioritasnya. Kalau kita masuk kampung yang di situ banyak patung, sudahlah, kita jangan bahas patung dulu. Gimana mereka sholat, jauh dari zina dan sebagainya. Setelah mereka benar semua, baru diajak bicara tentang patung. Kalau ternyata kita awal-awal bicara patung, mungkin malah menjadi masalah. Ada hal yang lebih penting lagi. Termasuk suatu ketika kita masuk satu tempat, rupanya masyarakat itu masih percaya dengan Nyi Roro Kidul. Kemudian dari orang di situ mengatakan, Buya tolong disinggung masalah Nyi Roro Kidul. Kenapa? Mereka percaya. Oh, kalau mereka percaya tidak bisa sekarang, pelan-pelan. Nanti kita ngomong langsung ditolak. Akhirnya kita tidak bisa memberikan yang kebenaran nanti. Jadi perlahan halus proses. Ya itu, baik proses. Biarpun itu kesyirikan. Iya, kesyirikan. Tapi kalau tidak pakai proses gimana? Ya, biar memang jalan. Kita bisa berubah hatinya orang langsung begitu. Ada proses. Baik.